biodata Dennis Charyesta, selebgram kontroversial yang sering ribut dengan publik figur tanah air. Inilah biodata Dennis Charyesta, selebgram kontroversial yang ribut dengan penyanyi Dewi Persik. Nama Dennis Charyesta kini menjadi perbincangan hangat publik lagi setelah viral beberapa waktu lalu. Sebab diketahui, Dennis Charyesta ribut dengan Dewi Persik. Berdasarkan profil Dennis Charyesta, ia merupakan seorang selebgram kontroversial sekaligus pengusaha asal Indonesia. Dennis disebut selebgram kontroversial karena selama berkiprah di dunia hiburan kerap kali berkonflik dengan sejumlah publik figur tanah air. Tak hanya itu, namanya juga dikenal karena kebiasaannya dalam memamerkan kemewahan. Bahkan popularitasnya pun ia dapatkan usai mengunggah video TikTok, orang kaya main di mall, pada tahun 2020 lalu. Malam semua gue mau ngasih tahu aja nih, kita orang kaya kalau nongkrong tuh di mall mewah. Kalau kalian di mana? Di pinggiran ya. Kalau di pinggiran gak usah temenan sama kita ya. Ujar Dennis Charyesta dalam video tersebut. Unggahannya itu sontak saja menjadi viral dan mendapatkan beragam sindiran dari warganet. Meskipun videonya itu menuai reaksi negatif dari warganet, Dennis Charyesta justru bangga dan tampak menikmati ketenarannya itu. Viral karena jalur hujatan kok bangga. Ya banggalah, setidaknya gue viral dengan cara gue sendiri daripada lu orang viral dengan cara menghujat gue. Banggalah gue, ujarnya. Terlepas dari kontroversinya sebagai seorang selebgram, ternyata Dennis Charyesta merupakan seorang pebisnis. Dalam profil Dennis Charyesta, ia diketahui memiliki sejumlah bisnis, seperti coffee shop bernama DC Coffee. Tak hanya itu, Dennis juga ternyata memiliki bisnis buket bunga tangan bernama Fleur de DC. Usahanya itu pun sudah lama ditekuninya. Bahkan kalangan sosialita banyak yang memesan rangkaian bunga darinya. Sering berseteru dengan publik figur lain. Dennis Charyesta rupanya dikenal sebagai selebgram yang sering berseteru dengan publik figur lain. Sebut saja, Buya Buya, Aw Karin, Nikita Mirzani, juga yang terbaru Dewi Persik. Wanita yang hobi berolahraga itu diketahui berseteru dengan Buya Buya lantaran Dennis menghina anak Buya Buya. Sementara dengan Aw Karin, karena tak terima fotonya diunggah oleh selebgram tersebut. Berbeda dengan publik figur lainnya yang hanya berseteru secara verbal, Dennis Charyesta saat berseteru dengan Nikita Mirzani justru melibatkan aktivitas fisik. Namun, keduanya pun akhirnya memutuskan untuk berdamai. Ini yang terbaru, Dennis Charyesta ribut dengan Dewi Persik. Keributan itu pertama kali bermula saat Dennis selaku bintang tamu pagi-pagi ambiar tersinggung dengan perkataan Dewi Persik saat dirinya tengah mengklarifikasi hubungannya dengan presenter Uya Buya. Dennis yang tersinggung dengan perkataan Dewi Persik kemudian memutuskan untuk meninggalkan panggung. Bahkan perseteruan itu sampai membuat Dennis Charyesta melontarkan hinaan fisik kepada Dewi Persik. Itulah biodata Dennis Charyesta, selebgram kontroversial yang sering ribut dengan publik figur tanah air. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan informasi yang lebih menarik dan akurat lagi tentunya.